Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua. Bertemu lagi dalam Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Baik, terima kasih kerana sudi lagi meluangkan masa mendengar kisah daripada saya yang saya bacakan. Baik, sebelum kita teruskan dengan kisah yang seterusnya, saya menjemput siapa-siapa ada TikTok, boleh follow saya di TikTok. Saya ada share juga sedikit sebanyak di sana, dan juga grup Telegram. Sebenarnya grup Telegram tu dicipta kalau-kalau ada siapa-siapa yang ingin berkongsi kisah-kisah seram kepada saya untuk dibacakan. Dan saya masih lagi menanti kalau ada kisah-kisah menarik yang boleh saya bacakan untuk dikongsikan kepada semua. Baiklah, saya pun tak nak mengucap terlalu panjang. Apapun, jom kita selawat dahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah. Selesai selawat, jom kita teruskan dengan kisah yang seterusnya dari Tamar Jalis, jilid yang ke-6, siri yang ke-91, yang bertajuk Cahaya di Lantai. Saya tergamam mendengar arahan yang bertalu-talu dari Datuk dalam keadaan cemas itu. "Saya panas, badan saya berbahang," sahut guru silat sambil mengangkat tikar mengkuang separas kepalanya. "Teruskan baca surah Al-Ikhlas sebanyak yang boleh," Datuk memberi arahan. "Baiklah." Bunyi dengung tidak juga berkurangan. Seluruh ruang rumah mula terang benderang dengan cahaya merah dan hijau. Percikan cahaya itu terkena badan, terasa pedih dan sakit. Kepala saya mula terasa pening, tetapi mata saya masih dapat melihat kecekapan guru silat membungkus badan si sakit dengan tikar lalu digolekkan ke tepi dinding. Benda bulat yang bercahaya itu terus mengecil dan akhirnya hilang. Telinga saya ni terasa macam pekak. Baik, sebelum tu saya nak maklum kalau dengar ada bunyi suara budak macam biasa. Sekarang ni saya rekod jam lebih kurang 8.48 minit. Sebab saya nak ligan kalau boleh 11.30 malam saya boleh share kepada semua. Kita buat fresh. Baik, kita teruskan. Bila Datuk yakin keadaan beransur aman dan tenang, dia mula melangkah menuju ke arah guru silat yang sedang membuka tikar mengkuang untuk mengeluarkan si sakit yang berada di dalamnya. Sayangnya, baru 3 tapak Datuk melangkah, kelihatan satu sinaran cahaya muncul secara tiba-tiba di tengah bumbung rumah. Cahaya itu jatuh berdentum atas lantai. Rumah terasa bergegar dan akibat dari gegaran itu, saya terdorong ke kanan. Mulut saya berlaga dengan papan dinding. Bibir saya pecah dan berdarah. "Kepala manusia!" Jerit saya macam kena histeria bila melihat kepala tanpa badan terlekap atas lantai. Betul-betul di tempat cahaya dari bumbung itu jatuh. Bahagian lehernya terlekap atas papan dengan darah merah yang melimpah di permukaan lantai. Badan saya terus menggeletar. Saya renung ke arah isteri si sakit yang terkulai di tepi dinding. Wajahnya pucat, dadanya nampak berombak, membuang dan menarik nafas yang cemas. Dia kelihatan bagaikan tidak bermaya. Guru silat terdiam. Begitu juga dengan si sakit terus diam dalam gulungan tikar mengkuang. Dalam keadaan yang takut dan cemas itu, saya terus merenung ke arah kepala tanpa badan di atas lantai. Wajahnya amat menakutkan. Kulitnya kelihatan kasar dan penuh parut bekas jerawat. Rambutnya pula panjang dan lebat menutupi sebahagian dari permukaan mukanya. Dahinya pula dililit dengan kulit ular sawa. Paling menakutkan, bila melihat hidung besar dan dampak itu bergerak setiap kali menarik dan melepaskan nafas, tidak ubah macam perut katak yang bernafas. Mata kirinya terpelohong seolah-olah macam ada kepala ular tedung yang terjungkul di situ. Biji mata sebelah kanannya pula tersembul sebesar telur ayam. Dia bagaikan tersengih ke arah saya, mempamerkan giginya yang bersiung di sebelah kiri. Kepala itu bergerak ke arah saya dengan menyemburkan air liur kental berwarna kekuningan macam nanah. Saya bagaikan kena pukau tidak terdaya menggerakkan badan. "Tok, tolonglah saya," saya menjerit. "Kamu jangan bergerak, Tama," sahut Datuk. "Saya ikut cakap Datuk, saya takut itu." "Duduk diam-diam kat situ." Saya pun mengeraskan badan. Kepala itu terus bergerak dengan darah yang berlimpah-limpah. Sesekali saya terpandang kepala ular tersembul dari mata kirinya. Tanpa disedari, seluar yang saya pakai terus basah. Bau busuk dari kepala
tanpa badan itu mendekati saya membuatkan saya mahu termuntah. Hup! Jerit Datuk lalu menerkam ke arah kepala tersebut sambil melepaskan satu sepakan yang kencang. Kepala atas lantai itu melayang ke udara macam bola berlegar-legar di udara. Serentak dengan itu, terdengar pula bunyi suara orang bersorak dan menangis. Angin dan ribut kedengaran menggila di luar rumah. Terdengar bunyi dahan dan pokok tumbang dirempuh angin yang amat kuat. Bunyi suara harimau, gajah dan kerbau serta lembu kedengaran menguasai ruang rumah. Saya tak tahu dari mana suara tersebut datang. Kepala yang berlegar-legar di awang-awangan itu terus bergerak dari sudut ke sudut ruang. Darah bercucuran menitik atas lantai dari bahagian bawah kepala, iaitu di bahagian leher yang terpotong. Darah segar itu terus mengembang di lantai. Guru silat terpaksa menutup kepala dan badan isteri si sakit dengan kain untuk mengelakkan dari terkena titik-titik darah dari kepala tanpa badan yang terbang. Datuk terus meniarap dan menggerakkan badannya seperti ular menuju ke arah guru silat. Gerakan badan Datuk tidak dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan. Kepala tanpa badan yang terapung-apung di awang-awangan itu terus berlegar-legar mengikut gerakan badan Datuk. Apa yang menakjubkan, darah yang menitik tidak menimpa tubuh Datuk. Darah itu bagaikan ditolak kuasa gaib menuju ke dinding. Kita lawan. Biar saya pukul kepala tu dengan kayu. Guru silat mengemukakan pertanyaan. Tiada jawapan dari Datuk. Suara orang bersorak dan menangis bertambah hebat dan kuat. Jangan bertindak, jawab Datuk. Serentak dengan itu saya lihat Datuk terus bangun. Kepala terbang itu menuju ke arah Datuk, berhenti betul-betul di hadapan muka Datuk, atau dengan kata lain mereka ini bertentang wajah. Saya mengerutkan dahi bila terlihat ular keluar dari mata sebelah kiri kepala itu, kepala yang tanpa badan itu. Lidah ular yang bercabang itu hampir sahaja mahu menjamah muka Datuk. Namun, Datuk segera bertindak dengan menjatuhkan badannya ke lantai. Paling menakjubkan, bila saya melihat kepala tersebut ikut sama jatuh ke atas lantai. Dari mulutnya bersemburan air liur. Bagi mengelakkan air liur itu mengenai mata dan muka. Cepat-cepat Datuk menekupkan mukanya ke atas lantai sambil memusingkan badannya secepat yang boleh. Serentak dengan itu, kaki Datuk memberikan satu pukulan libas yang amat kencang pada kepala tersebut. Tendangan yang cepat dan kuat dari kaki Datuk menyebabkan kepala itu melayang ke kanan lalu melanggar dinding. Dua keping papan dinding terlucut dari pakunya. Serentak dengan itu, saya terdengar suara orang menjerit kesakitan. Datuk segera bangun dan menerkam ke arah dinding yang terkopak. Isteri si sakit terus diangkat oleh guru silat, dibawa ke bilik di bahagian bawah rumah, manakala si sakit masih lagi berada dalam bungkusan tikar mengkuang. Suasana malam terasa gamat dengan pelbagai bunyi yang tidak pernah saya dengar. Lantai pula terasa terumbang-ambing dan bumbung bagaikan bergoyang. Kemana? Kemana kepala sial tu, Tamar? Hilang macam tu je. Pekik Datuk sambil mencari kepala ganjil yang tidak diundang itu. Saya menggelengkan kepala dan merasa hairan dengan kepala ganjil yang gaib dengan tiba-tiba. Datuk merenung melalui lubang dinding yang terkopak. Apa yang Datuk lihat hanyalah kegelapan malam yang sedang bermaharaja lela. Kemari, Tamar. Saya terus mendekati Datuk dan sama-sama merenung keluar. Saya terlihat seperti ada seketul bara api yang sedang marak di permukaan tanah. Bara api itu kelihatan sekejap mengecil dan sekejap mengembang macam ada manusia yang meniupnya. Kau tahu tak apa benda tu, Tamar? Itulah mata setan. Mata setan? Saya terkejut. Ya. Jawab Datuk lalu mengambil papan dinding yang jatuh di lantai untuk dipasang ke tempatnya kembali. Sebaik sahaja Datuk mengangkat papan dinding separas dengan lutut, seketul cahaya meluru masuk mengikuti lubang lalu terkena papan dinding yang dipegang oleh Datuk. Papan itu terlepas dari tangan Datuk dan Datuk terjatuh, tetapi Datuk berusaha untuk bangun. Usaha Datuk berhasil. Benda bulat yang bercahaya sebesar buah mempelam itu berpusing ligat atas lantai. Benda bulat berhenti berpusing dan terus hilang diganti dengan kepala yang aneh. Bentuk dan keadaannya tetap macam tadi. Datuk renung kepala itu dengan renungan yang tajam. Semua panca indera Datuk tertumpu ke situ dan saya kira renungan itu adalah renungan makrifat penuh kebatinan.
Datuk menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk menegakkan kebenaran. Mahu menguji aku ke? Hah? Datuk bersuara keras. Wajahnya nampak berkerut. Renungan Datuk yang tajam itu ditentang oleh sepasang mata dari kepala aneh. Mata kanan kepala yang tersembul terus mengecil menjadi macam mata manusia biasa. Begitu juga dengan mata sebelah kiri yang tadinya sering mengeluarkan kepala ular tedung, juga bertukar menjadi mata manusia biasa. Datuk terus duduk bersila di atas lantai. Sepasang tangannya diletakkan atas kedua belah kepala lutut. Matanya tidak berkedip, menentang sepasang mata dari kepala aneh. Semua urat-urat di lengan dan tangan Datuk kelihatan timbul dan tegang. Begitu juga dengan urat di leher dan muka. Peluh-peluh halus mula meruap di dahi dan pipi. Tiba-tiba, Datuk terlentang, macam terkena tendangan yang kuat. Kedua belah tangannya terkapar dengan jejarinya terbuka dan bengkok. Seluruh badan Datuk menggeletar dan tersentak-sentak seperti terkena kejutan elektrik. Kepala aneh terus melompat-lompat. Mulutnya mula tersengih mempamerkan gigi yang besar. Suara angin dari luar begitu keras dan kuat masuk ke dalam perut rumah. Saya dah mula menggeletar dan rasa takut mula menguasai diri. Datuk cuba bangun, tapi tak berdaya. Dalam keadaan yang samar-samar, saya melihat sepasang kaki yang berbulu tebal memijak bahagian dada Datuk, membuatkan Datuk sukar untuk bernafas. Datuk terus berjuang, cuba menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Saya cuba menjerit, tetapi suara saya ini tak keluar. Saya terdengar jeritan si sakit memanjang dan meninggi. Dengan sepenuh tenaga, Datuk menghentakkan siku kanannya ke lantai sambil memusingkan badannya ke kanan. Tangan kirinya melepaskan penumbuk ke kaki yang berbulu itu. Sebaik sahaja tumbukan itu terkena pada sasarannya, kaki yang berbulu itu terus gaib. Jeritan si sakit terus bergema. Datuk tumbuk lantai lagi sekali dan kali ini jeritan si sakit terus mati. Datuk terus bangun, berdiri gagah dengan kedua belah kakinya terkangkang. Kedua belah tangannya diluruskan ke hadapan. Datuk tarik nafas panjang sambil membengkokkan kaki kanannya. Badannya terus direndahkan. Datuk ulurkan kaki kanan ke arah dinding. Suara Datuk keras dan saya lihat Datuk melompat hingga kepalanya tersentuh tulang bumbung. Datuk bagaikan berada di awangan beberapa saat. Ketika berada di awang-awangan itu, Datuk kembangkan 10 jari tangan dan jari kakinya. Bila kesemua jari tangan dan kaki terkembang, Datuk segera membengkokkan badannya. Tubuh Datuk yang seketul itu kelihatan berpusing beberapa kali sebelum menyentuh lantai. Semua gerakan yang Datuk lakukan saya perhatikan dengan teliti. Datuk duduk bersila di lantai kembali. Kepala aneh terus bergolek dari sudut ke sudut ruang rumah. Lidahnya yang terjelil mengeluarkan darah kental dan bukannya lagi air liur. Darah kental itu melekat di lantai. Saya dah mula terhidu bau hanyir. Sedang saya mengesan dari mana arah bau hanyir itu datang, saya dikejutkan oleh bunyi kaki orang berlari dalam rumah. Saya segera angkat kepala dan saya terlihat isteri si sakit berdiri di hadapan saya. Seluruh badannya dibaluti dengan kekabu. Susah untuk saya melihat biji mata dan wajahnya. Saya menelan air liur bila melihat isteri si sakit mengoyakkan bantal panjang yang dibawanya. Semua kekabu itu berterbangan lalu mengenai muka dan badan Datuk. Saya lihat Datuk tidak berusaha menepis kekabu yang melekat di hidungnya. Dibiarkannya kekabu itu berada di situ. Isteri si sakit terus merapati Datuk sambil melepaskan beberapa tendangan yang kencang. Datuk mengelak ke kiri dan ke kanan. Kerana tendangannya tidak mengenai tubuh Datuk, isteri si sakit menjadi marah. Dia berusaha melepaskan tendangan yang bertalu-talu. Datuk mula bertindak. Kaki kanan isteri si sakit Datuk tangkap dan pusing ke kiri dengan sekuat hati. Tubuh isteri si sakit itu jatuh atas lantai. Serentak dengan itu, terdengar suara jeritan dari isteri si sakit. Guru silat segera mendekatinya untuk memberikan bantuan. Duduk. Jangan kau dekat dengan dia. Suara Datuk keras tanpa merenung ke arah guru silat. Dia sakit. Sahut guru silat. Jangan kau bantah cakap aku. Sergah Datuk. Guru silat patuh dengan cakap Datuk.
Datuk terus memulas kaki isteri si sakit dengan sekuat hati hinggakan perempuan malang itu terkencing dan terus diam. Terkulai di lantai, tidak sedarkan diri. Kepala aneh segera mendekati isteri si sakit untuk menjilat dahi wanita yang terkapar. Belum pun sempat lidah yang panjang dan berwarna merah garang itu menyentuh dahi isteri si sakit. Datuk segera menepuk lantai dengan tangan kanan. Dia terus melompat dan menerkam ke arah kepala aneh. Bagaikan kilat, Datuk menarik telinga kiri kepala aneh itu. "Tok, mulutnya gigit lengan Tok," jerit saya bila melihat mulut dari kepala aneh itu menggigit lengan Datuk. Guru silat segera bangun dan mendekati Datuk untuk menolong. Baru tiga langkah guru silat melangkah, satu tamparan kencang mengenai pangkal lehernya. Guru silat tersembam dan tak berdaya nak bangun. Saya mencapai sepotong kayu untuk membantu. Saya juga menerima satu tendangan di rusuk kiri. Pandangan saya mula berpinar. Lantai rumah terasa bergoyang dan saya terhuyung-hayang lalu jatuh. Saya cuma dapat melihat lelehan darah di lengan kanan Datuk. Gigi tajam dari mulut kepala aneh itu terus terbenam dalam lengan daging Datuk. Muka Datuk berkerut menahan rasa sakit. Datuk hentak kepala aneh ke dinding dengan harapan gigitan di lengan itu akan dilepaskan. Usaha Datuk itu tidak berhasil. Malah lidah dari mulut kepala aneh itu mula membelit leher Datuk. Saya lihat Datuk sukar untuk bernafas. Datuk terus terhuyung-hayang dan akhirnya Datuk jatuh atas lantai. Datuk terus bergolek atas lantai. Dia berusaha menghentak kepala aneh pada tiang seri beberapa kali. Gigitan di lengan tidak juga terlepas. Begitu juga dengan belitan lidah di leher Datuk. Muka Datuk berpeluh dan pucat. Batang lehernya terus dilumuri darah dari kepala aneh itu. Dengan sekuat tenaga, Datuk ayunkan kepala aneh itu ke tiang seri hinggakan gigitan di lengannya terlepas. Belitan lidah di leher juga terbuka. Datuk segera mengambil bantal panjang yang koyak dan terus menyerkup kepala aneh. Kepala aneh itu terus menggelupur dalam bantal panjang. Kekabu berhamburan dan berterbangan. Datuk memegang hujung bantal itu dengan sekuat hati. "Tamar, mari tolong aku." Saya segera menghampiri Datuk. Saya diarahkan Datuk untuk memotong lengan baju kirinya separa siku. Perintahnya saya patuhi. Lengan baju yang sudah dipotong itu segera saya apitkan ke celah ketiak. Kemudian saya serahkan pada Datuk. "Sudah kamu ikut petua yang aku berikan?" "Sudah, Tok." "Sekarang ni kamu pergi dekat guru silat. Bisikkan surah Al-Ikhlas banyak 3 kali. Kemudian bacakan surah Al-Kursi sekali." "Baik, Tok." Saya segera mendekati guru silat. Apa yang dipesan oleh Datuk segera saya tunaikan. Saya berhasil. Guru silat boleh bangun. Tanpa menerima perintah dari Datuk, saya ajak guru silat mendekati isteri si sakit. Apa yang saya lakukan pada guru silat, itu jugalah yang saya lakukan pada isteri si sakit. Saya tak tahu kenapa semuanya itu saya lakukan. Saya seperti didesak oleh suara hati saya untuk berbuat demikian. Kepala aneh yang sudah Datuk sumbatkan dalam bantal panjang itu terus bergerak-gerak, berusaha mau keluar dari dalam bantal tersebut. Datuk terus mengikat hujung bantal panjang dengan kain lengan baju kiri. Datuk gantungkan kepala aneh yang berada dalam bantal panjang ke paku tiang seri. Bantal itu terus bergerak ke kiri dan ke kanan diiringi dengan bunyi deru angin yang amat kuat. Datuk segera mendekati kami. "Bawa perempuan ini ke dapur dan mandikan dengan air. Bila dah selesai dimandikan, kunci dia dalam bilik." Datuk keluarkan arahan. Deru angin yang kuat terus ditingkah dengan bunyi petir dan hujan lebat. Dalam keadaan yang haru biru itu, semua terkejut. Semua perintah Datuk dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kami mendekati Datuk lagi untuk mendengar arahan yang selanjutnya. Saya dan guru silat terkejut bila melihat Datuk mengoyakkan gulung tikar yang membalut tubuh si sakit. Saya mengucap panjang. Tubuh si sakit dah dipenuhi dengan bulu, macam bulu di badan orang utan. Wajah si sakit juga berubah seperti muka beruk jantan, mempamerkan sepasang taring yang cukup tajam. Si sakit cuba bangun untuk menyerang Datuk. "Jangan apa-apakan dia. Dia tak boleh melakukan apa-apa pada kita," kata Datuk pada guru silat yang cuba mahu menutup si sakit dengan tikar mengkuang. Tujuan guru silat berbuat demikian untuk menghalang si sakit yang berubah rupa itu daripada menyerang Datuk. Cakap Datuk memang betul. Si sakit cuma terdaya duduk sahaja. Setelah itu, dia jatuh terlentang kembali.
Secara mendadak saja, kami alihkan pandangan pada bantal panjang yang tersangkut di tiang seri. Bentuk dan keadaan bantal sudah berubah, jadi lebih panjang. Bahagian atas dan bawah terikat, macam mayat yang sudah dikafankan terbuai-buai diterpa angin yang berputar dalam ruang rumah. Ah, saya terkejut sambil membeliakkan biji mata. Ada tangan terjulur bersama kuku yang panjang dari dalam bantal tersebut. Saya juga melihat sebahagian dari kain tersebut diresapi dengan darah. Terdengar suara orang menangis dan mengilai dalam deru hujan dan angin yang amat deras. Macam mana boleh jadi macam tu? Bantal panjang bertukar jadi kain kapan dan ada mayat pula kat dalamnya. Mayat siapa pula ni? Tak usah cakap banyak. Kita tengok saja. Jawab Datuk pada rungutan guru silat. Saya renung muka guru silat yang kehampaan. Datuk terus termenung panjang. Mulutnya nampak bergerak-gerak macam membacakan sesuatu. Apa yang dibacanya, saya sendiri pun tak tahu. Bantal tu tetap bantal. Cuma pandangan mata kita sahaja ditipu oleh iblis. Datuk bersuara lembut. Dia terus bergerak 3 langkah ke belakang. Kemudiannya berhenti. Bergerak ke kanan 3 langkah. Berhenti lagi. Bergerak ke kiri 3 langkah. Berhenti. Datuk tarik nafas dalam dan matanya tidak berkedip merenung ke arah bantal panjang yang nampak seperti kain kafan. Tiba-tiba, yang ditenung oleh Datuk terlucut dari tempatnya, jatuh berdentum atas lantai. Rumah terasa bergoyang. Benda ganjil itu terus bergolek. Keadaannya juga sungguh luar biasa. Ada waktunya kelihatan menipis, ada masanya membulat, ada ketikanya pula memanjang. Sepasang mata Datuk terus menyorok ke arah benda ganjil itu, tidak kira ke mana benda itu bergolek. Saya lihat bantal panjang yang tadinya bersarungkan kain warna merah muda sudah bertukar dengan kain biru muda. Tangan dan kuku yang terjulur tetap seperti tadi, malah kukunya yang tadi nampak berwarna putih pucat sudah bertukar menjadi kemerah-merahan. Urat-urat di belakang tangannya mula timbul seperti akar yang timbul di permukaan bumi. Datuk masih lagi berdiri. Sepasang kakinya bagaikan terpaku di lantai. Perlahan-lahan Datuk angkat kaki kanannya agak tinggi dari biasa, kemudian menghentakkan ke lantai. Benda yang bergolek itu terus terangkat seperti ditarik sesuatu hingga ke paras palang pintu. Sebelum benda ganjil itu jatuh, Datuk segera mengambil tikar lalu digulungkannya dengan cepat sekali. Tikar mengkuang yang sudah digulung itu segera ditegakkan di tempat yang diduga benda ganjil itu akan jatuh. Bila tikar sudah ditegakkan di tempat yang Datuk fikirkan sesuai, Datuk segera berlari mendekati kami. Wajahnya kemerah-merahan dan penuh dengan peluh. Saya lihat peluh tersebut menuju ke hujung dagu lalu jatuh ke atas dada Datuk. Sekarang, bersedia, kata Datuk lalu merenung muka saya dan guru silat. Saya menggigit bibir. Saya mencari tujuan sebenar kata-kata yang Datuk ucapkan itu, dan saya kira guru silat juga tidak dapat menangkap maksud dari kata-kata yang Datuk hamburkan itu. Sedia apa? Tanya guru silat. Bukankah sudah aku cakapkan tadi? Jawab Datuk. Awak tak bagi apa-apa arahan punlah. Betul ke saya tak bagi arahan? Betul tok, balas saya, dan guru silat menganggukkan kepala. Datuk terus gosok pangkal hidungnya beberapa kali. Sinar matanya lembut tertumpu ke wajah saya. Datuk senyum, dan saya sudah arif benar dengan perangai Datuk. Bila dia senyum macam tu, ertinya secara tak langsung Datuk mengakui kesilapan yang dilakukannya secara tak sengaja. Kita mesti cepat bertindak. Mari kita baca Ayatul Kursi sebelum benda tu jatuh atas tika yang saya tegakkan tadi, ujar Datuk. Saya dan guru silat segera menganggukkan kepala dan kami segera berdiri di sisi Datuk. Kami pun membaca ayat suci yang dikatakan oleh Datuk dalam hati dengan teliti dan sebutan yang betul. Sebaik saja pembacaan kami berakhir, benda ganjil tadi terus jatuh atas tikar mengkuang yang ditegakkan. Kami terdengar bunyi petir yang amat kuat di luar rumah. Tikar mengkuang yang ditegakkan itu terus rebah dengan sendirinya. Terdapat api kecil di sekeliling tikar yang rebah itu. Api itu terus marak macam disiram petrol. Ternyata, api itu marak hanya untuk beberapa minit sahaja. Kemudian api itu terus padam. Tidak jauh dari tikar tersebut, terdapat bantal panjang dalam keadaan yang elok. Tidak ada yang koyak. Keadaannya tetap seperti asal.
Bunyi angin yang menguasai ruang rumah terus hilang. Dekat tiang seri dapat tempurung kelapa jantan yang dibaluti sabut nipis. Tempurung kelapa jantan itu tergolek di situ. Tiba-tiba, anak telinga saya menangkap suara azan memecah subuh yang bening. Keadaan dalam rumah jadi tenteram. Kau pergi buka bilik orang yang kau kunci tadi. Datuk keluarkan arahan pada guru silat. Saya lihat guru silat keberatan untuk memenuhi permintaan Datuk. Kenapa yang diam? Pergilah buka. Sergah Datuk. Tapi... Tak ada tapi. Dia tak akan menjerit atau mencekik kamu. Syaitan yang menguasainya dah lari. Kata Datuk. Guru silat segera pergi ke tempat yang diarahkan. Datuk dan saya segera mendekati si sakit. Datuk tepuk dahi si sakit 3 kali. Tanpa diduga, si sakit terus bangun. Apa macam? Itu yang diucapkan oleh si sakit pada Datuk. Kau macam mana pula? Saya rasa badan saya segar. Macam tak ada sesuatu yang saya tanggung. Jawab si sakit dengan senyum. Dia terus bangun, berjalan dalam ruang rumah. Bila dia mahu keluar, Datuk segera memegang bahunya. Kenapa? Kamu tu belum boleh pijak bumi selagi matahari belum terbit. Kalau badan kau dah sihat, pergilah mandi. Kita solat subuh. Kemudian kau buatlah sembahyang syukur pada Allah yang menghilangkan penyakit yang kamu tanggung selama ni. Baik, baik. Jawab si sakit dan terus menuju ke bilik mandi. Saya menggigit bibir. Lelaki yang setiap kali malam saya lihat terlantar dengan perut buncit dan bila mahu bangun terpaksa menggunakan bantuan tali. Kini sudah boleh bergerak ke mana sahaja. Melihat gerak-gerinya itu, lelaki itu bagaikan tidak pernah mengalami sebarang sakit.